Oke, selamat datang kembali di channel gue guys ya. Oke boy, jadi di video kali ini kita akan bahas untuk event skin terbaru kolektor yang akan jatuh ke skin hero mage guys ya. Lebih tepatnya si Nana ini guys ya. Yang mana untuk event kolektor skin kali ini akan hadir di jam 3 sore hari ini tanggal 3 Desember 2021. Untuk skinnya sendiri tampilannya belum tersedia guys ya, ini hanya gambaran saja boy untuk cara mendapatkan skin Nana kolektor jam 3 sore hari ini. Nah, sebelum itu buat kalian yang mungkin baru saja mampir ataupun bergabung ke channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan updatean terbaru seputar Mobile Legends tentunya guys ya. Oke boy, jadi untuk skin Nana sendiri akan hadir skin kolektor terakhir di tahun 2021 ini sebagai penutup tahun guys ya. Bocil ini dapat skin yang keren sekali guys ya, mantap sih skin kolektor yang tentunya tidak murah guys ya harganya. Untuk tampilan event seperti ini kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, jadi di sini ada skin Nana Aqua Piura yang akan hadir di jam 3 sore ini dan berlangsung kurang lebih selama 20 hari event kolektor Grand Collection ini guys ya. Untuk pilihan skinnya sendiri di sini kalian bisa lihat ada skin Super Prize Pool yang ada Nana kolektor Saber Epic dan juga Queen Niver Epic ini guys ya, mantap sih. Untuk pilihan skinnya sendiri di sini kalian bisa lihat Nana kolektor Aqua Pura Epic Onimura miliknya si Saber dan juga Epic Lady Crane miliknya si Guinevere ini. Untuk pilihan skin selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada skin spesial siapa ini, Valir, Joe dan juga Bruno. Untuk cara mendapatkannya sendiri di sini kalian bisa mendapatkan token untuk draw gratis guys ya. Nanti di jam 3 sore kita akan bahas lagi untuk cara mendapatkan tokennya boy.